Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Introvolin? Nah, alhamdulillah hari ini saya dari hari Ahad ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan mengikuti pelatihan pekerti namanya. Nah, sobat-sobat saya lihat ya. Nah, ini terhubung dengan banyak orang ya dari banyak tempat, ada dosen, ada rektor, berbagai macamnya. Nah, ini mengikuti namanya pelatihan pekerti. Nah, sobat-sobat saya lihat bacanya saya kali ya. Insyaallah luar biasa, dan inilah pekerti ya yang diadakan oleh Unhas, dan insyaallah luar biasa. Ini pekerti itu sekarang menjadi tuntutan bagi seorang dosen untuk belajar bagaimana menyusun RPS ya, bagaimana mencapai tujuan pembelajaran ya, capaian pembelajaran CPL, pokoknya CPMK ya, dan sub CPMK dan berbagai macamnya. Jadi ini keren, bagus ya, untuk bagaimana para dosen belajar kembali bagaimana mengikuti perkembangan, membuat silabus sesuai dengan target dan berbagai macam atau capaian. Nah, berkah selalu, terima kasih Ibu Rektor Iki ya, yang telah mendaftarkan Sandra dan banyak lagi dosen-dosen Iki untuk mengikuti ini, dan insya Allah ini bermanfaat dan Iki maju dan juga banyak kampus juga maju. Salam hangat dari Sandra, salam pekerti, terima kasih profesor-profesor yang sudah mengajarkan ilmu tentang komunikasi, presentasi, yang membuat silabus, mengukurnya dan berbagai macamnya. Salam Mangada Sendra, salam sehat, salam dosen, salam pekerti. Setelah pekerti akan menjadi AA ya, pokoknya keren habis, pokoknya luar biasa. Berkah, salam Mangada Sendra dari Kampus IKI Jakarta. Salam sehat, salam sukses, assalamualaikum.